I'm back. We back. Ha. You ain't ready. Yo, I come through, better come to not pick up. Oke geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk proyek kali ini aku nak tunjuk sikit masalah motor Yamaha FZ. Masalah dia ni sekarang lampu dia ni geng, kurang nampak dia dah hidup. Lampu depan belakang dia tidak hidup. Bila kita pulas minyak baru dia akan hidup lah lampu ni. Dan kita akan tunjuklah apa sebenarnya masalah bila dapat masalah lampu ni yang dah hidup. Oke, sekarang kita akan tunjuklah dia punya masalah tu. Kita bagi hidup dulu. Dia hidup, sedangkan engine sudah hidup. Bila kita pelas minyak, baru dia hidup. Mati lagi dia, geng. Oke geng, di sini kita akan bagi tahu lah apa masalah motor ini sebenarnya. Oke, kalau untuk motor Yamaha FZ ni, dia lebih kurang sama dengan Y15. Ini untuk model FZ yang terbaru lah, ataupun FZ new. Kalau untuk FZ old ni yang jenis model lama, dia punya coil agak beza sikit. Dia menggunakan 3 phase, 3 wire putih macam ni yang dari coil. Ya, tapi dia tiada ground. Sama juga dengan yang aku buat ni, FZ new, dia tiada ground, ya. Yang bagi dia ground ialah rectifier. Maksudnya dia ambil ground tu dari rectifier lah, kurang nampak. Wire hitam putih. Putih ni yang masuk lah dari coil tu. Kalau yang wire dari coil ataupun soket dari coil tu, dia dua-dua warna putih. Ya, dua-dua mengeluarkan current lah, maksudnya macam tu. Walaupun kita pusing kasih terbalik yang ni pun tak masalah. Tak masalah ya. Kalau yang hitam ni dari rectifier, dia punya grounding. Jadi maksudnya kalau dari coil ni dia tiada grounding. Maksudnya dia tiada ground ataupun negatif. Ya, andai kata yang ni kalau sudah short, ya kalau sudah short, secara otomatik dia punya coil tu akan connect lah dengan ground. Bila dia connect dengan ground, secara otomatik dia akan short lah. Dan dia punya simptom-simptom bila coil tu bermasalah, macam yang kita tunjuk ni lah. Lampu dia tidak terang ataupun kena pulas minyak baru dia nyala lah dia punya lampu tu. Itu untuk simptom-simptom kalau coil tu yang bermasalah. Kalau untuk rectifier yang bermasalah ni dia agak jarang sikit lah. Kalau rectifier ni bermasalah, kalau untuk motor FI ataupun sistem current ni sudah single phase macam ni, dua-dua wire putih, kalau rectifier yang bermasalah, secara otomatik bateri tu selalu low ataupun dia selalu buang cas lah, sebab dia punya rectifier tu sudah tidak kuat mengecas macam tu. Itu kalau rectifier yang bermasalah. Tapi yang sekarang ni kita dapat masalah dia ialah lampu. Lampu tak terang. Jadi kalau lampu tak terang ni, bermakna coil lah yang problem. Macam tu. Sebab sekarang motor ni dia punya bateri okey, steady. Ya, dia tidak ada buang cas, starter pun senang. Yang bermasalah cuma lampu. Jadi kalau lampu tak terang macam tu, yang bermasalah ialah coil magnet. Coil sudah buka. Ni korang nampak. Sudah buka coil dia. Kita tunjuk. Nih. Nampak nih. Hitam, geng. Terbakar nih, satu. Nih. Ini yang menyebabkan lampu tuh kacau ataupun lampu tidak normal lah, bila pulas baru dia akan hidup. Oke, sudah nampak masalah dia tuh. Oke, cukup jelas ya. Coil yang problem. Ini nanti kita akan tukar coil barulah, lepas itu kita akan tengok dia punya perbezaan lampu tuh sama ada oke ataupun tidak ya. Oke. Jom. Oke geng, ini kita sudah sedia coil magnet baru. Kita menggunakan brand nih, Yamaha. Sekarang ini kita buka coil lama dulu geng.
Oke. Oke, semua soket sudah pasang. Sekarang nih kita tinggal isi minyak. Pas itu kita try bagi hidup, tengok keadaan lampu dia itu. Oke. Lampu sudah oke. Kurang nampak, geng. Aku tanpa pulas minyak pun dia oke. Dia tidak masalah apa-apa. Ya. Dia maintain lah, dia terang. Kalau di awal video tuh bila pulas minyak, baru dia terang. Oke. Mantul, geng. Alhamdulillah settle, geng. Salah settle. Oke, ini untuk kail lama dia yang sudah rusak, geng, nih, hangus. Oke, ini semua sudah settle. Kuharap video ini bermanfaat dan dapatlah kamu pelajari. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, geng, kita jumpa di next video. Thank you.